Halo semuanya, selamat datang di channel Bapak Game. Hari ini gue mau belanja. Kenapa gue mau belanja? Karena ceritanya ini tuh persiapan untuk pergi ke pameran pesawat. Pameran pesawatnya ada di area 18. Namanya adalah Invictus. Karena sementara ini kan gue pakai bajunya masih pakai baju apa namanya? Pakai baju spacesuit nih. Masa iya pergi ke pameran tetap pakai spacesuit? Kayaknya kurang cocok aja. Jadi gue mau beli baju di sekitaran area 18 sambil kita lihat performance-nya Star Citizen di update 3.23.1 ini. Sementara ini gue tuh pakai settingan gue, maksudnya settingan PC gue pakai Intel i7 dengan graphic card AMD RX 6750 XT. Gue pakai 32GB RAM dan ini gue lagi memanfaatkan teknologi Vulkan. Jadi gue kalau nggak salah pakai upscalingnya tuh FSR, terus API-nya pakainya Vulkan. Ini kita langsung aja ke Kasaba. Kasaba adalah tempat di mana kita bisa belanja baju. Ternyata hari ini ramai pengunjung di sini. Ada diskon kali ya. Kita lihat-lihat aja dulu bajunya. Ini ada pengunjung yang lumayan kurang ajar nih. Dia naik-naik ke atas display. Ini serius banget nih orang milih bajunya. Kita lihat-lihat dulu ya. Ada lagi nih orang liatin rak kosong, gila deh. Sebenarnya kalau nggak salah tuh baju yang gue suka tuh adanya di Lorville, cuman gue lagi males jalan ke Lorville, jadi kita beli baju di sini aja. Nih bagian celana, kenapa cowok semua yang belanja ya? Kayaknya kita belanjanya pakai ininya aja ya, pakai apa namanya? Pakai konsolnya aja. Oke, kita beli baju dulu. Clothing. Shirts. Kita mau bergaya apa nih? Kurang lebih. Nih. Nggak terlalu banyak pilihannya tapi ya di sini ya. Apa kita ceritanya pulang kerja? Tapi ini bajunya emo banget nih. Coba kita lihat dulu legwear-nya. Olive. Wah, di sini bajunya serius, guys. Ini baju kerja sih, kita beli aja kali ya. Jadi kita kesannya nanti jadi orang yang baru pulang kantor. Apa ini nih? Putih. Jadi atasannya warna pink. Warna pink. Oh, warna violet. Violet sama purple bedanya apa sih? Gak ada yang warna biru ya. Jadi kayak pegawai bank gitu loh. Ini aja kali ya. Ini yang mana ya?
Ini kali ya. Kita beli 521. Wah, anjir, mahal juga. Legwear-nya kita beli yang biru. Yang ini. Terus sepatunya kita beli sepatunya modelnya ajaib. Sepatu pantofel dong, pantofel enggak tuh. Ini apa yang warna apa ya? Ini nih. Ini aja deh. Coba aja dulu. Oke. Di sini enggak ada tempat ganti baju yang proper. Jadi kita langsung aja ganti baju di sini. Anjay. Gimana? Oke. Kita udah ganti baju. Sekarang kita jalan-jalan dulu. Aduh, ini suka ngaco gini nih. Oh, jadi gak mau di... Nih, gara-gara tadi gue ngeset keybindnya agak... Nah, ini kan bisa lurus nih. Oke, kita jalan ya. Jadi area 18 nih nanti bakalan jadi tempat pameran. Kenceng banget ya nih suara-suara latar belakang ya. Kayaknya gue kecilin dulu deh. Di sini udah mulai banyak tukang jualan. Di sini ada yang jual apa nih? Hotdog. Kita makan hotdog, guys. Kenyang juga lumayan. Dia jualan hotdog sama dia jualan minuman. Nih, kalau kita jalan, nih tadi tempat kita tidur, terus kita coba jalan ke sini. Retail Bridge. Di situ ada food court. Tadi juga banyak makanan ya. Di sini lebih banyak lagi makanan. By the way, ini tuh nantinya bakalan jadi sistem kita bisa ngambil barang. Jadi inventory kita kalau di kota aksesnya dari konsol yang kayak gini nih. Kita jalan, ada orang jualan pizza. Tapi pizzanya nih belum bisa dibeli nih, seingat gue. Coba. Pizzanya belum ada yang bisa dibeli. Ini harusnya nih jual mie. Cuman mie-nya sayangnya juga belum bisa dibeli. Kalau ini jualan mie juga. Dia saingan dagang nih. Mungkin yang itu mie Yamin, yang ini mie Bangka kali. Kita
Terus ada apa lagi ya? Oh, kita jalan aja ke sebelah sini. Ini Astro Armada. Astro Armada tempat buat beli pesawat. Oh ya, kita sekalian ngecek harga pesawat kali ya, enak. Aduh, batuk. Kita lihat ada orang lagi nongkrong di depan, mungkin mereka lagi ngerokok. Oke, ini kita ibarat lagi masuk ke apa namanya, showroom mobil. Di situ dipajang Anvil Hawk. Dari dulu selalu dipajang Anvil Hawk. Gue suka sih sama pesawat itu. Cuman ini ada orang. Ada orang. Dia masuk ke dalam kursi. Ya Allah, kasihan banget. Ya udah deh, daripada kita ganggu, mendingan kita lihat ini aja deh. Oke, mari kita lihat harga-harga. Anvil Hawk sekarang harganya 2,6, origin harganya 1,3. 300i, ini pesawat luxury sih. Anvil Aero harganya 1,9. M50, ini pesawat ngebut nih. Gladiator harganya 4,6. F7CM ini gue punya kan. Hornet Tracker, F7C Hornet, Anvil Hurricane ini dulu sempat OP nih, harga 5,5 juta. Oh, mahal-mahal ya. Terrapin, Valkyrie, Mustang Delta nih juga ada di Pledge Store. Jadi kalau kalian mau main ini, biasanya pesawatnya bisa ini. Ini yang tadi gue dapet nih, yang tadi yang gue dapet dari subs. 350R, 600i, 600i harga 27 juta dong. Ini motor harganya 700 ribu. Kartu AL. Wah, ini pesawat alien, guys. Harganya 7,2 juta. Anvil Ballista. Ini ground vehicle, cuman di sini nggak ada rodanya. Anvil Karak nih buat exploration. Harganya 34 juta, mahal ya. Banu Defender nih bentuknya kayak kepiting nih. 600i Touring harganya 24 juta. Hesperia Prowler nih kayak apa namanya, udang galah. Dia dropship, jadi ini bisa muat banyak personil di dalamnya. Pisces, gue sih kalau ngomong bisa Pisces sih, cuman kalau lagi ngobrol sama bule namanya Pisces. 100i 1,4, origin 135. Anvil F7C Mark 1 aja. Grey Cat PTV, Hesperia Blade. Nah, ini keren banget sih. Gua lupa nih kenapa ya masalahnya ya. Cuman gue sih suka nih kalau kalian main Wing Commander, pesawat musuhnya ada yang mirip nih kayak ini. Hesperia Talon Strike 3,2. Mirai Razor, ini kayak Tamiya ya, ini buat balapan sih. 890 jam harga 65 juta ini kapal pesiar nih. Oh, 18 juta ya. Oh, bisa sih nih. Kruger P72 Archimedes
Anvil Spartan Hover Quad. Ini harganya murah nih. 400i Centurion Grey Cat STV 75.000 nih. C8 Pisces Wildfire. Oh, Wildfire nih warnanya doang. Ini kayak medical ya, bener ya, support medical. Mirai Fury. Ini keren nih. Ini gue pingin sih. Tapi dia Snap Fighter juga nih, great nih. Sentok ya, pesawat alien, Shulen, Gatak. Ini bentuknya kayak Targoid deh. Udah sampai situ doang kayaknya harga pesawatnya. Oke, kita jalan keluar lagi. Kita jalan-jalan kemana nih? Ini ceritanya pakai bajunya udah siap buat beli pesawat sih sebenarnya, kan rapi gitu kan. Jadi nanti kalau ketemu sama sales, dibolehin masuk lah. Anjay, jahat banget sales sih. Gak boleh menilai penampilan dari seseorang dari penampilan. Don't judge the book by its cover. Ini ada apa ya di sini ya? Apa sih? Oh, restricted area. Kita ke bawah nih, kalau nggak salah di kiri sini nih dulu ada misi deh. Apa tuh, Lorville? Gue takut dipalak guys. Mendingan kita ke tempat lain aja. Oh, di sini ada yang jual cilok. Enggak ding, ini jualan apa nih orang? Mie lagi. Untung gue suka mie. Oh, di situ ada Dumpers Depot, tempat dimana kita bisa jual beli komponen-komponen bekas. Dan di sebelahnya ada yang jualan mie lagi. Tempat apaan tuh? Oh, ini tempat nongkrong nih, anak-anak yang cabut sekolah nih. Biasanya pada nongkrong di sini nih, rokok-rokok. Dipalak. Kita terusin dulu aja ya. Kita ke Dumpers Depot. Adira Falls. Wah, tuh ada kereta lewat. Cakep ya. Di dalam Dumpers Depot ini gudang apa namanya, salvaging gitu sih. Kita bisa beli barang buat mining kalau nggak salah deh di sini aja. Bener gak? Oh enggak, kita bisa jualan aja sih. Kita nggak punya apa-apa sih. Ini adminnya bisa diajak ngobrol. Gitu. Diajakin ngobrol nyolot ya. Udahlah, kita keluar aja lagi lah.
kesel gue. Oke, kita lanjutin jalan-jalan di Ark Corp Areal 18. Kita menuju ke Ark Corp Plaza. Kalau nggak salah nih bisa ini deh. Gimana ya? Ini ya? Oh iya nih. Dulu kalau misalkan mau bikin apa vlogging style, jadi gini nih. Hey guys gitu. Dan kalau kalian pakai FOIP bisa dia mukanya ngikutin gitu. Oh, sekarang sih lumayan banyak pedagang yang bisa dibeli sih. Dulu nih mereka tahu deh, mungkin izinnya nggak ada kali ya, jadi nggak bisa dibeli aja. Ini ada food court lagi, ini lebih menarik nih. Oh, ini jualan. Oh, beli jualan. Ih, kenapa nih grafiknya? Jualan minuman. Waduh. Banyak graffiti. Apa sih? United Empire of Trash. Gutter Wash. Apa nih? Propaganda apa ini? Gak jelas. Tadi kita udah dari sini belum? Belum. Ah, ini Vestak Water nih penting banget nih. Kita beli-beliin aja dulu. Beli dua aja deh. Duit lagi susah soalnya. Oh, ini dead end. Apakah di sini ada misi? Cie. Wah, ini shady nih tempatnya. Kita lari dikit ya. Asiendo. Apa ini? Asiendo. Tempat yang tadi ya. Nah, ini kenapa lagi nih orangnya? Bang, kenapa bang? Ah, ini nih. Ini tempat yang lumayan menarik nih. Jadi, di sini ada bar. Coba kita lihat masuk ya. Gilok Bar. Gilok Bar. Dan di sini sekarang rame, banyak pengunjung. Anjay, kita bawa-bawa gelas. Coba kita lihat, kalau dilihat dari depan kayak apa? Nih, nggak tumpah. Dia punya air nggak tumpah. Waduh, malah dilempar. Oh, ternyata kita terkena kutukan karena kita megang barang sembarangan, jadinya nah, kita taruh di situ aja udah. Udah. Ini lumayan oke sih di sini. Kita ikut nongkrong apa gimana? Kita ikut nongkrong sama temen-temen yang ketemu baru. Nah. Sekalian kita ngambil foto aja dulu. Jadi kurang lebih kayak gitu tour kita di area 18. Ada beberapa tempat yang tadi kalian udah lihat buat beli baju, ada yang buat beli, biasanya sih buat beli barang bekas sih di situ. Terus kita masuk ke ini
cafe. Abis itu tadi ada juga pedagang kaki lima di area 18 dengan settingan PC yang gue punya, dan gue memanfaatkan si Vulkan. Menurut gue sih performansnya bagus ya. Jadi kalau dari segi grafik menurut gue udah enak, udah lebih enak. Juga kerja PC juga gak terlalu berat, cuman ada beberapa bug yang terkait sama si konten gameplaynya. Jadi misi-misinya banyak yang nge-bug, cuman gue rasa sih abis ini pasti dibenerin. Karena kalau gak salah di quarter ketiga tahun 2024 dia bakal ngeluarin update 4.0, dimana bakalan ada planetary system baru yaitu Pyro. Oke, sampai sini dulu di video gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya semua.